Natasha Wilona, pose seksi pamer tato disebut mirip Lu Cinta Luna. Mantan Verrel Bramastra kena sorot. Penampilan terbaru Natasha Wilona mendadak ramai jadi sorotan. Pasalnya, mantan kekasih Verrel Bramastra ini biasanya dikenal sosok yang kalem. Bahkan, Natasha disebut mirip Lu Cinta Luna. Ya, terkenal dengan sosok yang kalem. Kini, penampilan Natasha Wilona justru jauh berbeda. Bahkan, penampilan terbaru mantan kekasih Verrel Bramastra ini berhasil membuat para penggemarnya heboh. Sosok Natasha Wilona memang kerap berpenampilan anggun. Artis yang juga sempat menjalin cinta dengan Stephen William ini juga selalu tampil menawan dengan rambut panjangnya. Rupanya, penampilan anggun Natasha Wilona kali ini justru tidak seperti biasanya. Gadis 21 tahun ini justru berfoto dengan busana yang seksi. Tak hanya itu, Natasha Wilona juga memamerkan sebuah tato di bahunya. Sontak, penampilan pemeran anak jalanan ini langsung menjadi sorotan. Gaya rambut Natasha Wilona berubah menjadi pendek membuat warganet menyebutnya mirip dengan Lu Cinta Luna. Belakangan ini, diketahui Natasha Wilona memang sering melakukan pemotretan lagi dengan konsep yang berbeda-beda. Sebelumnya, Natasha Wilona kerap kali tampil feminim dan anggun pada pemotretan yang sesuai dengan gaya fashion ciri khasnya. Sayangnya, di pemotretan kali ini, Natasha Wilona tampil berbeda pada pemotretan terbarunya. Darah kelahiran 15 Desember 1998 ini tampil seksi mengenakan kemben hitam dipadu dengan jaket kulit berwarna merah marun yang mengekspos tato di bahunya. Penampilannya semakin sempurna dengan gaya make up yang bold dan wig rambut yang pendek. Postingan foto terbaru tersebut sontak menjadi sorotan netizen lantaran penampilannya mirip dengan Lu Cinta Luna. Tak hanya itu, penampilan seksinya juga mendapatkan banjiran pujian dari netizen. Mirip Lu Cinta Luna ya, tulis netizen. Keren banget stylenya, tulis netizen lainnya. Ya ampun, ini sih cantik banget, tulis komentar akun lainnya. Cantik banget Kak Wil, tulis netizen. Nah, kalau menurut pendapat kalian gimana nih guys? Coba tuliskan komentar di bawah ini ya.